Selamat datang di Kampung Siri. Kampung yang berada di Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang ini dikenal sebagai Kampung Siri. Memanfaatkan daun siri sebagai bahan baku makanan merupakan hal baru karena biasanya daun siri hijau hanya digunakan sebagai obat herbal. Bahkan bagi sebagian orang tua, daun siri hijau biasa dikunyah karena dipercaya bisa menyehatkan mulut dan gigi. Dengan memanfaatkan banyak pohon siri yang tumbuh di lingkungan tempat tinggal mereka, warga pun berinovasi untuk membuat sesuatu yang berbeda. Prosesnya juga mudah sekali. Setelah proses pembersihan, daun siri pilihan tersebut direbus beberapa menit, kemudian dijemur hingga mengeras dan berwarna kecoklatan. Ada beberapa varian rasa, mulai dari rasa jagung balado hingga rasa original. Dalam sehari, ibu-ibu ini bisa memproduksi hingga 100 kemasan olahan kuliner keripik daun siri. Pemilihan daun siri sengaja dilakukan karena dinilai banyak mengandung manfaat bagi kesehatan. Selain daunnya, air rebusan daun siri juga bisa dikonsumsi untuk obat batuk hingga menghilangkan bau badan. Diproduksi sejak 2019, keripik daun siri ini juga sudah melalui proses uji laboratorium sehingga aman untuk dikonsumsi. Kita bukan hanya kelompok kampung ibu kos ini ya kelompoknya, tapi lebih kepada warganya yang menanam siri. Jadi kita berikan bibit sirinya ke warga, terus warga membesarkan siri itu sampai dia merambat, lalu kita beli. Itu nilai ekonomis buat warga. Kalau kita pasarkan, dapatlah ibu kos ini. Pembibitan daun siri dilakukan secara berkala agar ada regenerasi pohon-pohon siri yang sudah layu sehingga proses panen bisa terus berlanjut dalam jangka panjang. Meski menggunakan media tanah, proses pembibitan dilakukan tanpa penggunaan pupuk kimia. Hanya saja perlu pengawasan ekstra agar batang pohon siri yang baru ditanam ini tidak layu. Nantinya, bibit pohon siri dibagikan ke warga. Selain untuk penghijauan, pohon yang sudah besar bisa punya nilai ekonomis juga, di mana daun pohon siri yang sudah besar dipanen dan dibeli oleh kelompok tani wanita. Awalnya kita membentuk yang namanya kampung siri, kampung olahan siri. Nah, dari siri itu kita coba membuat cemilan yang sehat, yang nggak cuma sekedar untuk makanan ringan, tapi juga untuk menjadikan makanan yang bermanfaat bagi tubuh kita. Pemasaran keripik daun siri saat ini masih sebatas penjualan online. Setiap kemasan dijual dengan harga Rp12.000. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang.